الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. حديث yang ke-15 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benar ataupun diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia ataupun hendaklah dia memuliakan jiran dia. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ni satu hadis yang masyhur, bukan sahaja diriwayatkan daripada Abu Hurairah, tapi ramai sahabat lain juga meriwayatkan, menyebutkan hadis yang sama, walaupun dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Lafaz yang berbeza, dengan lafaz lain disebutkan falyasil rahimahu, hendaklah kamu sambung apa ni, talian silaturahim kamu. Dalam riwayat lain juga disebutkan fala yu'ti jarahu, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan sakiti jiran kamu. Dan banyak lafaz-lafaz lain yang berbeza yang membawa maksud yang sama. Jadi para ulama hadis, bila ada hadis yang lafaz dia berbeza, bunyi dia berbeza, lain-lain, tapi maknanya sama, di sisi ulama hadis ada beberapa kemungkinan. Satu kemungkinan, boleh jadi Nabi sebut hadis yang sama, occasion yang berbeza. Dekat seorang sahabat Nabi sebut dengan lafaz, sahabat lain Nabi sebut hadis yang sama, lafaz yang berbeza. Boleh jadi. Boleh jadi juga Nabi sebut lafaz yang sama, tapi orang yang meriwayatkan hadis ni, mereka riwayatkan dengan lafaz yang berbeza. Maknanya sebahagian daripada mereka, mereka meriwayatkan makna hadis, bukan perkataan Nabi. Jadi susunan perkataan tu kadang-kadang dia tak sama di antara riwayat, dan pemilihan kata juga tak sama di antara riwayat. Dan benda ni berlaku dalam hadis, banyak berlaku. Sebab ada hadis yang memang confirm satu hadis, tapi para ulama hadis riwayatkan hadis ni dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Jadi sebahagian orientalis, mereka kritik hadis kerana lafaz-lafaz yang berbeza ni. Mereka kata disebabkan lafaz yang berbeza, kita tak boleh nak confirm mana satu lafaz yang betul. Jadi atas dasar itu, sebahagian daripada mereka, anti hadis ni, mereka tinggalkan kesemua hadis melainkan yang mutawatir lafzi sahaja. Mutawatir lafzi ni, lafaz tu satu, semua orang riwayat. Yang mana kalau betul-betul detail, mutawatir lafzi ni satu hadis je lah. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang tipu atas nama aku dengan sengaja, tersedia tempat duduknya dalam neraka. Hadis tu satu je lah. Hadis lain ni semua lafaz berbeza. Jadi orang mengkritik hadis. Tapi di sisi ulama hadis, kita terima. Sebab apa kita terima? Kita kata yang penting beza hadis dengan Quran. Lafaz Quran diriwayatkan sebagaimana Allah nak. Jadi Al-Quran dia tak boleh diubah. Setiap patah perkataan Al-Quran mesti ikut apa yang Allah nak, tak boleh ubah. Dan kalau kata Quran turun dalam 7 huruf ataupun 7 bahasa, bahasa Quraisy yang berbeza, kadang-kadang berbeza perkataan dan sebagainya, semua itu mesti pernah didengar daripada Nabi. Kalau tak, tak boleh pakai. Itu Al-Quran. Tapi berbeza dengan hadis. Dalam hadis, orang tak riwayatkan sepatah-sepatah perkataan Nabi. Ada kemungkinan rawi meriwayatkan makna yang dia dapat daripada Nabi. Jadi
Ini salah satu sebab di mana para sahabat mereka boleh meriwayatkan hadis. Kita kadang-kadang kita rasa ganjil, macam mana orang boleh meriwayatkan banyak hadis? Sebenarnya benda tu tak ganjil bagi para sahabat, sebab mereka hidup dengan Nabi, mereka duduk dengan Nabi, mereka dengar Nabi cakap, jadi mereka riwayatkan. Jadi hafazan manusia bila dia berdepan lagi kuat daripada apabila dia hafal dalam buku. Ulama selepas zaman sahabat, mereka ada masalah sikit. Masalah dia apa? Mereka kena hafal sanad dan juga matan. Matan ni bunyi hadis, sanad ni rantaian perawi hadis. Jadi mereka kena hafal kedua-dua dia. Dan kalau ada perbezaan lafaz dalam matan, mereka kena hafal dua-dua dan kena tengok asal usul dia mana yang lebih tepat. Tapi berbeza dengan sahabat. Sahabat mereka dengar Nabi cakap, mereka hafal. Lepas tu mereka sampaikan dekat orang lain. Sebab itu ada sahabat yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ni tak boleh nak ingat. Ingatan tak kuat. Boleh tak kami nak sampaikan hadis dengan makna? Nabi sebut, idza lam tuhillu haraman wa lam tuhallilu halalan atau kama qala wa asabtumul ma'na, kamu boleh sampaikan. Nabi kata, selagi mana kamu tak haramkan benda halal, kamu tak halalkan benda haram, kamu boleh sampaikan. Jadi itu hadis. Macam mana kita nak pastikan betul ke tak betul? Yang penting daripada hadis, kita ambil makna, bukan setiap batang perkataan. Sebab itu beza hadis dengan Quran. Dalam Quran ada ilmu yang namanya i'jaz. I'jaz perkataan-perkataan Al-Quran. Sebab susunan perkataan Al-Quran tu ada mu'jizat. Ada mu'jizat yang orang kaji. Kenapa susunan perkataan dia macam tu? Setiap patah perkataan dalam Al-Quran, hatta surah-surah yang kadang-kadang mula dengan huruf waw, maka dikaji. Kenapa surah-surah ni, waw ni apa artinya? Kenapa datang waw? Surah yang mula dengan huruf lam, la, tidak. Ulama kaji, kenapa mula dengan lam, tidak ini. Jadi Al-Quran setiap patah perkataan dia ada maksud. La uqsimu bihadzal balad, kan, mula dengan la. Jadi ulama kaji sebab perkataan dia. Tapi hadis, perkataan hadis orang tak kaji di sudut mukjizatnya. Sebab apa? Sebab boleh jadi itu perkataan Nabi, boleh jadi itu perkataan orang lain yang hafaz daripada Nabi. Dan ulama hadis dia letak kaedah lah. Dia ada kaedah. Orang tak boleh sesuka hati sampaikan apa yang dia nak. Hanya kalau dia faqih, dia boleh sampaikan mengikut makna. Sebab dia faham makna. Tapi sebahagian daripada orang yang sampaikan hadis, dia bukan faqih. Dia tak pandai, dia bukan ahli dalam fiqh. Dia tak tahu nak istimbatkan hukum. Jadi kalau dia tak tahu istimbat hukum, dia kena riwayat ikut perkataan, patah perkataan yang dia hafal daripada guru dia. Sebab kalau dia istimbat juga, boleh jadi dia salah. Jadi itu hadis dengan Al-Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita baca buku-buku hadis, kita akan jumpa lafaz-lafaz yang dekat-dekat macam sama. Hadis yang dekat-dekat sama. Ada kemungkinan yang itu hadis yang sama. Tetapi perawi hadis meriwayatkan dengan perkataan yang berbeza. Ada kemungkinan. Dan boleh jadi juga dua peristiwa yang berbeza. Ha? Semua ini kemungkinan yang boleh berlaku. Dan dia satu ilmu, cabang ilmu yang cukup luas, ilmu hadis ni. Bila lafaz berbeza ni, dia satu cabang yang cukup luas ulama kaji. Ada sebahagian perbezaan menyebabkan satunya ni dianggap sahih, yang satu lagi yang bercanggah dengan sahih ni dia jadi daif. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan yang lebih sahih. Dia jadi mungkar. Lafaz yang bercanggah dengan yang sahih. Kadang-kadang kalau ada penambahan perkataan, penambahan perkataan ini dianggap dia mentafsirkan hadis yang lagi satu. Jadi kedua-dua dianggap sahih. Ziyadatul thiqah. Dan insyaAllah nanti kita akan sentuh sikit-sikit berkaitan dengan hadis ni. Jenis-jenis hadis bila kita sampai. Ha? Bila kita sampai, bila bincang tentang hadis. Cuma yang pentingnya, itulah yang kita nak ceritakan. Lafaz-lafaz yang berbeza ini boleh jadi dia satu hadis yang sama. Jadi dalam hadis ini, kata Nabi SAW, siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Okey, tuan-tuan, sebelum tu kita nak bincang sikit. Apabila disebutkan iman dengan Allah dan hari akhirat, ataupun iman dengan Allah dan Rasul,
Dalam Quran banyak Allah sebut man yu'minu billahi wa rasulihi, siapa yang beriman dengan Allah dan rasulnya. Dan juga disebut man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau disebut sebahagian rukun iman, maknanya apa? Maknanya iman ini tidak sempurna melainkan dia mesti beriman dengan semua rukun iman. Walaupun tak disebut semua, dia mesti beriman dengan semua rukun iman. Walaupun dalam ayat tu Allah semua sebut dua benda ya, Allah dan juga hari akhirat. Ada orang dia betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi dia kufur kepada Rasul. Maka dalam bab ini dia tak beriman. Sebab iman ni satu pakej yang lengkap. Walaupun dalam Quran Allah hanya sebut Allah sahaja, mesti beriman kepada Allah. Ada orang datang dia kata aku beriman dengan Allah, tapi aku tak percaya hari akhirat. Aku tak percaya yang Nabi itu wujud. Aku tak percaya ada malaikat. Dia dikira tidak beriman. Sebab iman ni satu package. Hanya dikira orang tu beriman apabila lengkap kesemuanya. Dia mesti semua sekali. Dan rukun iman ni sebagaimana yang kita tahu, empat benda yang penting. Satu, kita beriman dengan Allah. Itu asas rukun iman. Yang kedua, lepas kita beriman dengan Allah, benda kedua yang kita mesti beriman, apa yang diutuskan oleh Allah. Sebab hanya cara kita nak berinteraksi dengan Allah ni, kita nak tahu apa yang Allah nak. Allah cipta kamu ni untuk apa? Apa yang Allah nak suruh kamu buat? Apa cara beribadat yang sebenar? Apa cara nak kenal Tuhan kamu sebenar? Yang ni semua kita tak tahu melainkan dengan utusan Allah. Jadi beriman dengan Allah, yang kedua utusan Allah. Utusan Allah ni siapa? Satu, malaikat. Allah utuskan malaikat. Malaikat mai sampai cakap dengan kita tak? Tak, malaikat tak cakap dengan kita. Malaikat bercakap dengan Rasul. Jadi yang kedua, Rasul. Malaikat sampaikan kepada Rasul, kitab. Jadi tiga benda ni adalah utusan Allah. Beriman dengan Allah dan utusan Allah. Malaikat, Rasul dan juga kitab. Apa lagi? Okay. Kalau dah lengkap dua benda ni, yang lain semua tak ada masalah. Semua yang Allah sebut, yang disampaikan kepada kita oleh utusan Allah, kita beriman. Utusan Allah menceritakan tentang hari kiamat, kita beriman dengan hari kiamat. Utusan Allah menceritakan tentang qada, ketentuan Allah yang kita mesti ikut, kita tak boleh lari, kita beriman. Jadi lengkaplah iman manusia. Jadi balik kepada hadis ini, Nabi sebutkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda baik ataupun dia duduk diam. Jadi iman ini, okay, ini beza ahli sunnah dengan madhab lain. Ikut madhab ahli sunnah wal jamaah, iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan juga perbuatan. Kita tak kira orang tu iman melainkan setelah dia iktiraf dia beriman. Itu benda penting. Iman mesti iktiraf. Kalau orang tu dia beriman tapi dia tak iktiraf, dia tidak dikira beriman. Mesti iktiraf. Dia kalau simpan dalam hati ya, dia percaya, aku memang percaya ada Tuhan, aku memang percaya ada Rasul. Tapi dia tak abak kat siapa pun. Dia simpan dekat dia ya. Dia tidak dikira beriman. Sebab perkataan dia tidak menzahirkan yang dia beriman. Apa benda yang menentukan orang tu beriman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Once dia ucap, daripada detik itu baru dia kira beriman. Orang kafir bagi contoh, dia yakin memang betul-betul ada Tuhan satu. Dia memang yakin, dia kaji semua agama sampai sekali dia, last sekali dia sampai kepada kesimpulan yang aku tahu Islam ni agama yang paling betul. Agama lain semua tak betul, semua tipu. Tetapi dia tak iktiraf. Dengan lidah dia, dia teriktiraf yang Islam itu agama yang betul. Dia tak dikira beriman. Jadi qaulun, iman mesti dengan perkataan baru sah. Orang bisu macam mana? Orang bisu dengan isyarat lah. Dia tak boleh cakap, tapi dia mesti dengan isyarat yang menunjukkan dia beriman. Orang bisu ni, dia zahirnya bila kita yang boleh bercakap ni, apa benda, semua yang kita buat ni dikira berdasarkan perkataan. Bagi orang bisu yang tak boleh cakap, berdasarkan isyarat dia lah, isyarat yang dia buat. Dan isyarat tu benda mudah yang orang dengar, orang nampak isyarat tu dan orang faham, itu telah memadai. Dia boleh sebut tanda satu yang dia beriman dengan Allah,
dia ada dua maksud, boleh jadi satu Malaysia juga. Confirmkan yang dia memang tunjuk yang dia beriman Allah satu-satunya Tuhan, itu dah dikira, dah memadai. Dia tak payah susah-susah. Orang bisu kat Malaysia, kesian. Orang bisu kalau nak kahwin, cerita di Malaysia, dia tak boleh kahwin melainkan mesti ada penterjemah. Juru nikah dah ada depan dia. Kalau dia nak kahwin, dia buat isyarat mudah. Isyarat dia nak kahwin, tunjuklah jari dia macam mana, dia setuju nak kahwin ke. Macam mana, tak kisah. Tapi dia tak boleh kahwin melainkan juru terjemah tu mesti kena ada. Maksudnya orang bisu nak kahwin lagi susah daripada kita. Kita nak kahwin senang, orang bisu dia ada isyarat-isyarat khas yang dia mesti ikut. Dahlah dia kurang sikit daripada kita, dia tak boleh bercakap. Pejabat agama bagi dia lagi susah daripada kita. Dia nak menikah cukup susah, dia kena ikut garis panduan. Isyarat-isyarat tertentu sahaja diterima. Jadi agama ni tak susah tu. Saya ingat dulu dalam apa nama, ada utusan, dululah bukan sekarang, dulu dia ada tiap minggu dia ada kolom tanya ustaz macam tu lah, ustaz akan jawab, orang tanya ustaz jawab. Semua soalan ustaz yang dulu, saya tak tahu siapa ustaz tu, dia jawab, semua soalan dia boleh jawab. Cuma satu soalan yang dia tak boleh jawab. Bila orang tu tanya dia, kalau tak silap saya baca, lama dah ni, beberapa tahun lepas, orang tu tanya, bagaimana orang yang dia tak reti cakap bahasa Melayu, bini dia cakap bahasa Melayu, depa nak menikah dua orang bagaimana? Ustaz tu punya jawapan, dia kata, bab ni saya tak boleh jawab, kena tanya pejabat agama. Seolah-olah itu bab fiqh yang paling susah tu, dia tak boleh nak jawab. Susah sangat dah bab tu. Sebab apa? Sebab kita jadikan agama ni susah. Bab orang, bab pelik-pelik ni, orang bisu ke, bahasa tak sama ke, oh yang tu betul-betul susah. Silap-silap kena pergi apa, Institut Terjemahan Negara, kena terjemah tu. Tapi yang penting balik kepada cerita kita ni, iman, perkataan dan perbuatan. Dia mesti dengan perbuatan, dengan perkataan. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan ini, dia ada dua. Satu, perbuatan hati. Amalul qalb. Hati kita buat sesuatu, dinamakan perbuatan. Bahasa Melayu tak lah. Bahasa Melayu kita perbuatan tu maksudnya dengan zahir. Tapi bahasa Arab, perbuatan ni juga, amal ini juga termasuk amalan hati dan juga amalan dengan tubuh badan. Jadi iman dia merangkumi ketiga-tiga benda ni. Ucapan, ikrar dengan lidah, ucapan, ikrar dengan lidah, percaya dengan hati, tasdiq. Tasdiq maksudnya dia betulkan, dia benarkan ucapan dia tu. Dan yang ketiga, al-amalu bil jawarih. Dia beramal dengan tubuh badan dia. Kalau kita belajar kitab dulu-dulu, ini tiga benda yang disebut iman ni tiga. Satu, tasdiq bil qalb, benarkan dengan jiwa kita. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, jiwa ucapan kita, kita sebut kita beriman. Dan yang ketiga, al-amalu bil jawarih, beramal dengan tubuh badan. Kalau tuan-tuan masih ingat, dulu kita cerita hadis berkaitan dengan solat. Sebahagian ulama beranggapan bahawa meninggalkan solat menafikan iman daripada seseorang. Jadi dalam bab ini Allah menceritakan, Nabi menceritakan tentang salah satu daripada iman. Kamu tidak beriman, maknanya apa? Tak sempurna iman kamu. Sebagaimana kita sebut dulu, boleh jadi kalau disebut tidak beriman, dia ada dua maksud. Satu, nafikan iman. Satu, iman tu nafikan kesempurnaan iman. Ini benda penting dalam kena faham maksud perkataan. Dia ada dua maksud boleh jadi. Bila Allah sebut la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang tak baca Fatihah tak ada solat. Tak ada solat tu, dia ada dua maksud. Boleh jadi solat tu tak sah, boleh jadi solat tu tak sempurna. Ada tapi tak sempurna. Jadi ulama beza pandangan. Ikut mazhab Hanafi, dia kata maksud hadis ni solat tu diterima lah, cuma dia tak sempurna. Ikut mazhab Syafi'i, dia kata kalau tak baca Fatihah tak ada solat tu, maknanya apa? Memang tak ada solat, batal. Jadi bila hadis-hadis begini yang Allah sebut tak ada iman, dia membawa dua maksud. Tidak ada iman bagi orang yang buat syirik, maknanya apa? Batal iman dia. Tapi tidak ada iman bagi, dalam kes ini para ulama sepakat menyebutkan bahawa dia masih lagi Islam. Islam dia tak ditarik daripada dia. Tetapi iman dia kurang. Iman dia tidak sampai tahap paling sempurna.
Jadi tidak ada iman bagi orang yang bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia bercakap baik ataupun dia mendiamkan diri. Tuan-tuan, saya tak mau cerita tentang bab akhlak ni. Minggu lepas, satu pun kelas dulu ni kita dah cerita dah. Macam mana Islam ni bagi penekanan betul-betul dalam bab hubungan sesama manusia dan apa tujuan dia. Memang betul Islam jaga bab ni. Kebanyakan hadis cerita tentang hubungan sesama manusia. Dan hadis ni juga hadis yang sama. Cuma hari ni kita masuk terus satu persatu. Yang pertama, Allah sebut, Nabi sebut, bercakap baik ataupun diam. Kalau kamu betul beriman dengan Allah dan Rasulnya, hendaklah kamu cakap benda baik ataupun kamu diam. Sahabat Nabi SAW, Aswad bin Asram al-Muharibi, dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, awsini, bagi nasihat kepada aku wahai Rasulullah." Nabi tanya, "Hal tamliku lisanaka?" Nabi tanya dia, "Engkau memiliki lidah engkau ke tak? Adakah lidah engkau ni kepunyaan ya? Kepunyaan engkau?" Dia kata, "Ma amliku idza lam amlik lisani." Dia kata kat Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau aku tak memiliki lidah aku, jadi apa lagi yang aku ada? Apa lagi yang ada pada aku kalau bukan lidah aku?" Nabi kata, "Hal tamlik yadaka?" Adakah engkau memiliki tangan kau? Dia jawab juga jawapan yang sama, "Fama amliku ila idza lam amlik yadayya." Wahai Rasulullah, kalau aku tak memiliki tangan aku, apa lagi yang ada pada aku? Maknanya jawapan dia ni menunjukkan yang Nabi tanya kat dia, "Hang ada lidah tak?" Dia kata, "Lidah ni memang aku punya lah." Nabi tanya, "Ada tangan tak?" Dia kata, "Tangan ni memang aku punya lah. Kalau tangan yang betul-betul yang ada kat aku ni pun bukan aku punya, apa lagi benda-benda lain?" Maksudnya dia confirm, ini aku punya. Maka lepas tu Nabi kata, "Fala taqul bilisanika illa ma'rufan." Kalau engkau memiliki lidah engkau, jangan engkau cakap dengan lidah engkau melainkan benda-benda yang baik. "Wala tabsutu yadaka illa ila khairin." Dan jangan engkau menghulurkan tangan engkau melainkan kepada benda yang baik. Tuan-tuan, sahabat tanya Nabi, apa benda? Bila orang tanya ni, maksudnya benda ni paling special lah. Bukan benda biasa. Bila orang tanya, "Bagi kat aku wasiat." Wasiat ni maknanya, kalau kau buat benda-benda ni, engkau takkan sesat dah. Kau pegang dengan benda ni, engkau memang selamat. Itu maknanya wasiat. Benda paling penting. Wasiat ni bukan benda yang saya saja, benda-benda sampingan, tak. Kalau nama kata, "Tinggal kat aku satu pesanan." Maknanya pesanan ni benda yang paling penting. Apa Nabi pesan? Jangan kau cakap melainkan benda baik. Jangan kau hulurkan tangan melainkan kepada benda yang baik. Jadi dua benda ni Nabi pesan menunjukkan yang dua ini benda yang paling penting. Dan hadis yang disebutkan juga hadis lain yang diriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal. Nabi SAW pesan kepada Mu'az, "Innaka lan tazalu saliman ma sakatta. Fa idza takallamta kutiba laka aw alayka." Nabi kata kat Mu'az, selagi mana engkau duduk diam ni, engkau selamat. Selamat maknanya apa? Dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Tapi Nabi kata, "Idza takallamta." Bila engkau start bercakap, bila engkau start buka mulut, Nabi sebut, "Kutiba laka aw alayka." Maka bila engkau bercakap sahaja, benda tu sama ada ditulis untuk engkau. Untuk engkau apa? Benda tu bagi kebaikan kepada engkau ataupun ke atas engkau, ataupun benda tu memberatkan engkau, ataupun engkau kena tanggung akibat daripada perkataan engkau. Jadi Nabi sebut, cakap ni sebenarnya, bila orang bercakap, dia gamble. Setiap perkataan yang kita keluar, kita memperjudikan lidah kita. Sebab boleh jadi perkataan yang kita ucap tu untuk kita, boleh jadi perkataan itulah yang menyebabkan kita kena tanggung. Dan kadang-kadang kita tak rasa. Kan, saya dan tuan-tuan, kita sama-sama, kadang-kadang ucapan kita, kita tak rasa. Tapi kita cakap benda yang contohnya menyakitkan hati orang, dalam keadaan kita tak rasa, kita ingat lawak, kita ingat benda tu benda biasa, tak ada masalah. Tapi dia menyakitkan hati orang. Sebab tu Nabi sebut dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Innar rajula la yatakallam bi kalimatin ma yatabayyana ma fiha yazallu fiha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Nabi kata ada lelaki yang dia bercakap dengan perkataan, pada dia tak peduli, benda tu biasa je, dia main lepas je.
Tapi disebabkan perkataan itu, dia dilempar, menyebabkan dia dilemparkan di dalam neraka sejauh langit dan juga sejauh timur dan juga barat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi sebut, inna rajul la yatakallam bi kalimatin min ridwanillah la yalqa laha balan yarfa'ahu Allah biha darajat. Ada orang yang bercakap benda yang buat Allah redha, tapi dia tak rasa apa. Dia tak peduli pun perkataan itu, dia lepas je. Tapi yarfa'ahu Allah biha darajat, disebabkan perkataan itu Allah angkat kedudukan dia. Dan begitu juga orang yang bercakap benda yang buat Allah marah, la yalqa laha, dia tak heran, dia main cakap je, la yalqa laha balan, tapi disebabkan perkataan itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Sebab lidah kita yang bercakap. Dan bila nama kata bercakap ini, kebanyakan benda dia berkaitan dengan urusan kita sesama manusia. Orang yang kita jumpa tadi hari, kita bercakap. Urusan kita dengan Allah ni zikir. Kita tak ada nak cari pasal dengan Allah. Sebab ucapan ni benda-benda urusan kita dengan manusia. Ucapan kita dengan Allah, pastilah ucapan kita baik. Kita minta doa dengan Allah. Itu ucapan kita dengan Allah. Tapi urusan kebanyakan perkataan ni semua berlegar di antara kita dan juga manusia. Ataupun kita dan juga diri kita sendiri. Mungkin perkataan itu, kita cakap kita sombong. Dengan perkataan itu buatkan kita sombong. Mungkin juga dengan perkataan itu buatkan kita hina orang. Jadi semua ni berlegar di antara kita. Jadi disebabkan itu Allah sebut manusia ni akan dilemparkan di dalam neraka. Allah sebut dalam Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada ucapan yang dikeluarkan oleh manusia melainkan ada dua malaikat yang menulis ucapan yang mereka sebut itu. Para ulama sebut, sepakat para ulama yang belah kanan ni menulis kebaikan, yang sebelah kiri menulis setiap perkataan jahat yang kita ucap. Tuan-tuan, balik kepada cerita perkataan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, setiap perkataan yang kita ucap, Allah tulis. Sama ada benda tu baik ataupun benda tu tak baik, Allah tulis. Dan bila Allah tulis, disebutkan apa ni? Apabila amalan Allah diangkat, bila amalan manusia ni diangkat kepada Allah, pada ketika itu ditentukan amalan kita, perkataan kita tu untuk apa? Adakah baik ataupun tak baik? Kalau perkataan yang kita ucap tu memberi kebaikan, kebaikan ni sebagaimana kita sebut, hubungan kita dengan diri kita ataupun hubungan kita dengan orang lain. Perkataan kita tu isi dia isi tawaduk, sebagai contoh kita merendah diri. Ataupun isi perkataan tu isi kita, kita bagi semangat kat orang. Orang tu dia lemah, kita bagi semangat kat dia, ucapan dengan ikhlas. Orang tu minta nasihat dekat kita, kita bagi nasihat dekat dia. Orang tu dia tengah susah, kita bagi ketenangan kepada dia. Benda-benda yang baik, satu benda baik. Yang kedua, benda-benda buruk. Dalam kita cakap, kita beriak, kita cerita kat orang kelebihan kita, ataupun kita hina orang, ataupun kita buat orang tu dia sakit hati. Jadi dalam kes-kes macam ni, Allah akan tulis kebaikan ataupun keburukan. Adapun benda-benda lain ditulis juga. Kita tanya orang, kita tanya, ha, nak pergi makan tak? Main masjid dengan apa? Juga ditulis. Tapi benda yang tidak kebaikan, tidak juga kebaikan kejahatan, dia akan dibuang, tidak dinilai. Tak ada kebaikan, tak ada kejahatan, dinilai, tak ada penilaian. Cuma yang baik bagi manfaat kepada kita, yang buruk akan memberi mudarat kepada kita. Dan manusia ini, dalam hadis disebutkan, dan sebahagian salaf sebut, manusia ini kita kena cakap benda baik. Sebab itu para ulama sebut, di antara diam dan cakap benda baik, cakap benda baik lagi bagus. Sebab kalau kita diam, diri kita selamat, kita tak berdosa, kita selamat. Tapi kalau kita cakap benda baik, kita bagi manfaat juga kepada orang lain. Contohnya kita tak suka kat orang ni, kita marah dia. Kalau kita diam je, lagi kalau aku cakap, lagi aku cakap benda-benda tak elok buat dia sakit hati, lagi bergaduh, kita duduk diam. Kita pilih jalan yang selamat. Aku tak marah dia, dia pun tak marah aku, selamat. Tapi kalau kita bercakap benda baik dengan dia, kita buat yang dia tak rasa sakit hati dan sebagainya, tapi benda tu mengubah diri dia. Maka dalam keadaan itu, itu pilihan yang lebih baik. Sebab apa? Sebab kita bagi kebaikan kepada dia. Tuan-tuan, dia sama juga konsep dia macam keluar berdakwah ataupun tinggalkan kejahatan.
masyarakat di depan kita ni, masyarakat yang lingkup, kita kata lingkup, rosak semua benda, kita ada dua pilihan. Apa pilihan yang selamat? Jangan duduk dengan mereka. Duduk di tengah-tengah orang yang memang jahat, benda yang paling selamat, jangan duduk dengan mereka. Cari orang yang baik-baik, duduk dengan orang baik-baik. Ataupun kalau satu kampung tu semua jahat, keluar daripada kampung tu, pindah ke tempat lain. Itu pilihan selamat. Tapi pilihan yang lebih baik buat apa? Duduk dengan mereka, dakwah mereka kepada kebaikan. Ini beza ahli sufi dengan ahli fiqh. Ahli sufi kebanyakan mereka memilih untuk duduk sesama kelompok mereka. Mereka dia ada khalwah, dia duduk khalwah. Dia duduk dalam tempat ibadat mereka, ma'bad, dia buat ibadatnya. Tapi berbeza dengan para ulama, ahli ilmu. Ahli ilmu mereka tak duduk sendiri. Mereka keluar, mereka ubah masyarakat, mereka dakwah kepada masyarakat. Itu beza dia. Sama juga dalam bab perkataan. Dan setiap perkataan manusia ni, contoh tentang kalau kita tak cakap benda baik, kita akan menyesal. Walaupun kita dah masuk syurga, kita menyesal. Nanti sekejap lagi kita bacakan hadis. Walaupun sampai benda sampai ke tahap kita tak buat benda jahat apa pun, kita duduk diam je. Tapi setiap saat yang berlalu dalam hidup kita, kita tak cakap benda baik, kita menyesal. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah wa indakhalul jannah." Nabi kata tidak ada satu kaum yang duduk, mereka duduk bersama-sama dalam satu majlis, mereka tak sebut Allah langsung, melainkan itu akan menjadi penyesalan kepada mereka walaupun mereka masuk syurga. Duduk sama-sama sembang, cerita makanan, cerita minuman, cerita motor, cerita kereta, cerita apa-apa, tak sebut Allah langsung. Walaupun orang tu dia tak buat dosa, dia tak kutuk orang, dia kata saya tak kata, tak cerita pasal orang, saya cerita pasal saya je. Saya dengan kawan saya cerita pasal kami, cerita pergi bercuti, cerita apa-apa, tak kutuk orang langsung. Mereka tak buat salah. Bila Allah timbang dosa mereka dan timbang pahala mereka, masuk syurga. Walaupun begitu, Nabi sebut wa in dakhalul jannah. Walaupun mereka masuk syurga, mereka akan menyesal. Pasal apa lah aku tak isi waktu ni dengan perkataan yang baik? Dan itu tabiat ahli syurga nantilah. Ahli syurga berperingkat-peringkat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan yang di bawah ni akan terfikir juga, alangkah baiknya kalau aku isi masa aku dengan buat ibadat sampai aku ke tahap tu. Dan di antara benda yang ni adalah perkataan yang baik. Alangkah baiknya dulu aku ada masa aku buat ibadat sunat ke, aku buat puasa sunat ke, aku buat tahajud ke, alangkah baiknya kalau aku buat tu dulu. Orang akan fikir di dalam syurga, walaupun sampai orang tu telah masuk ke dalam syurga, dia tetap akan fikir begitu. Dan kata An-Nakhai rahimahullah, An-Nakhai ni tabi'in, An-Nakhai kata yahlikun nas, manusia ni hancur disebabkan dua benda, fi fudulil mali wal kalam. Manusia lingkup hancur binasa sebab dua benda, lebihan harta mereka. Harta yang lebih tu banyak buat manusia hancur. Harta yang ada cukup-cukup kita pakai tak apa, makanan kita, kita beli makan, pakaian kita beli pakaian, kereta kita beli kereta, cukup dah sempurna untuk hidup. Tapi fudulil mal, harta yang lebih, banyak manusia binasa kerana lebihan harta. Wa fudulal lisan wa fudulal kalam, dan lebihan perkataan. Perkataan yang perlu tak apa, perkataan yang memang perlu diucap, kita ucap. Tapi perkataan-perkataan yang tak perlu, ini banyak yang membuatkan manusia hancur. Dia tak perlu apa-apa, dia tak perlu minta apa-apa kat orang, dia tak perlu nak cerita apa kat orang, saja benda-benda saja yang disebut, ini membuatkan ramai manusia menjadi binasa. Dan tuan-tuan, perkataan ni sikit kita cerita sikit sebelum kita sambung bab yang kedua ni. Manusia ni ramai yang kita lah sama kita. Kita ramai manusia yang tak faham yang niat manusia ini terserlah dengan perkataan dia. Dia bukan sahaja nilaian di sisi Allah, tapi juga nilaian di sisi manusia. Kita ada niat, tapi kita susun perkataan kita cara lain. Tak menunjukkan niat kita, kita susun cara lain. Benda tu terbongkar. Kebenaran itu memberi ketenangan. Dalam hadis Nabi sebut, kebenaran ini memberi ketenangan. Dan tipu ini
benda-benda tipu, benda-benda dusta, dia memberi ragu-ragu dalam jiwa. Jadi bila kita ni bercakap kita dengan sahabat-sahabat kita, kadang-kadang ada sebahagian manusia dia ada niat yang tak berapa elok dengan perkataan dia tu. Contoh dengan perkataan dia tu dia nak kutuk orang, tapi dia susun ayat tu bukan dengan cara nak kutuk. Dia tak nampak nak kutuk. Kalau orang Pinang ni kita panggil, kita kata camdek. Camdek ni apa orang kata? Dia buat kiasan-kiasan je. Niat dia nak kutuk. Tapi daripada perkataan dia, dia sembunyi, tak nampak macam nak kutuk. Benda tu zahir orang nampak. Orang akan nampak dan orang akan kesan. Tapi malangnya orang yang buat macam tu dia tak tahu. Dia duk ingat dia selamat dah. Sama juga dengan orang yang dia nak riak. Cara dia cerita tu, dia susun ayat tu nampak macam orang tak nampak dia nak riak. Dia nak cerita kehebatan dia ni, dia tak nampak. Dia tak bagi orang nampak, dia duk ingat orang tak nampak, orang tak tahu. Dia ceritalah, saya bukan nak riak tapi nak cerita saya ada ni dan sebagainya. Dia susun cantik dah. Tapi orang kenai. Dia bukan sahaja nilaian di sisi Allah, di sisi manusia juga. Perkataan dia orang kenai. Dan orang yang ikhlas, perkataan dia, dia cakap benda benar je, orang kenal dan orang kenai. Perkataan manusia ni, dia dinilai oleh orang. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang kita duduk dengan orang, ada orang dia cakap banyak, tapi kita selesa mendengar dia cakap banyak. Dia cakap banyak, kita tak kisah. Kita dengar dia cakap, kita boleh gelak dengan dia, kita seronok dengar dia cakap. Tapi ada orang, dia cakap banyak, kita meluat dengar dia cakap. Cuma manusia yang beruntung ni, dia tahu bila orang meluat dengar dia cakap. Jadi untunglah manusia yang dia tahu bila orang tak suka. Nabi minta doa, Nabi minta lindung daripada syamatatil a'da. Ya Allah, selamatkan aku daripada musuh rasa seronok apabila aku kena. Bila aku kena, musuh rasa seronok. Jadi Nabi minta doa, Nabi minta perlindungan daripada syamatatil a'da. Jadi manusia yang cerdik ni, dia tahu bila perlu dia bercakap, bila tak perlu dia bercakap. Bila dia bercakap, dia dapat kesan, orang ni tak suka aku bercakap ni, masa tu dia diam. Bila dia bercakap, dia tahu orang ni suka aku dengar ni, dia teruskan bercakap. Jadi manusia yang cerdik. Dan bila kita sebut tentang percakapan-percakapan yang buruk ni, tuan-tuan kalau balik tengok dalam surah Al-Hujurat, Allah cerita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengutuk kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi yang kamu kutuk tu, yang kamu hina tu, baik lagi daripada kamu. Wala nisaun min nisa'in, janganlah geng-geng perempuan ni, satu kelompok pergi kutuk perempuan yang lain, asa an yakunna khairan minhum, boleh jadi yang kamu kutuk tu bagus lagi daripada kamu. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu hina diri kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu panggil dengan gelaran-gelaran yang orang tak suka. Bi'sal ismul fusuq ba'da iman, seburuk-buruk dosa adalah buat benda fasik selepas beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun, orang yang tidak bertaubat maka mereka ini orang-orang yang zalim. Jadi ini benda tuan-tuan, bukan kata perkataan kita jaga ni tak boleh melawak. Sebagaimana kita sebut dulu, hubungan manusia ni sesama manusia ikut adat mereka. Kalau dua orang ni jenis cakap kasar, jenis pada dia, kita panggil kawan kita, kita panggil nama, kita panggil Haji Kai, kita panggil nama seorang-seorang, kita panggil jenis sebahagian manusia, pada dia kalau panggil, "Wei bangang," itu benda biasa pada dia. Kawan dia pun tak terasa. Itu kita tak payah marah. Tuan-tuan jangan marah. Jangan pergi kat masyarakat yang macam tu, jangan pergi kata kat dia, "Tak baik panggil dia bangang." Itu tak apa. Sebab dua-dua orang tak terasa. Yang panggil bangang tu pun tak rasa apa. Yang kena panggil pun dia kata, "Aku tak apa. Memang dia panggil aku bangang lah, macam mana?" Dia ikut sama-sama. La yaskhar ni, jangan hina ni, maknanya apa? Orang tu bila dia dengar, dia rasa itu penghinaan. Itu maksud dia jangan hina. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni fleksibel. Islam datang bukan suruh ubah orang semua pakai tongkat, pegang tongkat, pakai jubah dan serban, cakap anak hantar tak, bukan macam tu. Pergi duduk geng mak rempik yang dia punya bahasa gua lu gui, kita pergi kata kat dia, "Tak bagus, kita nak panggil orang kena panggil anak hantar." Lingkup dia tak ikut agama. Sebab kita tengah shape dia ikut budaya kita. Tak, bukan itu cara dia. Allah bagi garis panduan umum, jangan kamu hina. Hina makna dia apa? Dia dengar, dia rasa terhina. Yang tu hina. Kalau dia dengar, dia tak rasa terhina. Saya tak tahu budak-budak budaya Melayu dia lain, tapi budaya Arab ni, dia kalau sesama kawan ni, dia panggil anjing tu biasa kelb.
Oi anjing, itu biasa. Sama-sama kawan, dia orang sembang biasa. Jadi kalau yang dengar tu kena tanya dia. Dia panggil hang anjing atau tak marah? Kalau dia kata dia aku tak apa sedap hati, dalam bab itu itu dia kira hina. Tapi kalau tanya dia hang tak marah? Aku pun panggil dia macam tu juga. Itu tak apa. Budaya dia dah macam tu. Jadi tak ada masalah. Jadi dalam bab ini kita ni kalau dalam untuk diri kita sendiri, kita tengoklah benda-benda yang buat kadang-kadang orang rasa sedih, orang tak suka kita panggil dia dengan gelaran tu, kita tak panggil. Tapi kalau benda tu memang cara kita melawak macam tu, itu perkataan yang kita guna, kita guna je lah. Itu memang itu yang digunakan. Baik, yang kedua. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sebutlah benda baik ataupun diamkan diri. Benda yang kedua, memuliakan jiran, ikramul jar, bagi kemuliaan kepada jiran. Jiran ni dia ada satu kedudukan. Jiran dia tak sama dengan orang lain. Jiran ni dia dapat hak yang lebih daripada orang-orang lain. Itu beza jiran dengan orang lain. Walaupun jiran kita kafir ke, jiran kita Islam, kedudukan dia tak sama dengan orang lain. Hatta dosa, dosa yang kita buat dekat jiran tak sama dengan dosa yang kita buat kat orang lain. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Ma taquluna fi zina?" Nabi tanya sahabat, "Apa pandangan kamu tentang zina?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Nabi tanya sahabat, "Apa pandangan kamu tentang zina?" Para sahabat kata, "Haramun harramahu Allah wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah." Sahabat kata zina tu haram. Allah haramkan, Nabi haramkan, dan zina tu tetap haram sampai hari kiamat. Nabi kata, "La an yazni ar-rajul bi asyri niswatin aisar 'alayhi min an yazni bi imra'ati jarihi." Nabi kata betul yang kamu cakap tu. Memang zina ni haram. Tetapi Nabi kata, seorang lelaki yang berzina dengan 10 orang perempuan, itu lebih ringan bagi dia daripada dia berzina dengan isteri jiran dia. Lagi besar daripada dosa berzina dengan 10 orang lain. Kemudian Nabi tanya lagi, "Fama taquluna fi sadaqah?" Apa pandangan kamu tentang sedekah, tentang mencuri? Sahabat kata, "Haramun harramahallah wa rasuluhu." Mencuri ni sedekah, mencuri ni haram. Allah haramkan dan Rasul haramkan. Kata Nabi, "La an yasriqur rajul min 'asharati abyatin aisar 'alayhi min an yasriq min baiti jarihi." Nabi kata adapun seorang lelaki yang mencuri 10 rumah, itu lebih ringan bagi dia daripada dia mencuri di rumah jirannya. Jadi hak jiran tak sama dengan orang lain. Sebab apa? Tuan-tuan, hikmah dia dua. Satu, wallahu alam, kita nak buat zalim dengan jiran ni mudah daripada kita nak buat zalim dengan orang lain. Kita nak curi rumah yang orang tak kenal, susah. Kita tak tahu apa yang ada kat rumah tu, macam mana orang jaga rumah tu. Tapi jiran ni, kita tahu dia punya aurah. Aurah ni kelemahan dia. Titik-titik kelemahan jiran ni kita tahu. Kita tahu budaya jiran kita. Dia tinggal kunci dalam kasut ke, dia tinggal kunci dalam pasu ke, apa dia buat kita tahu. Dia ni jenis tidur mati tak bangun tengah malam ke, apakah kita tahu jahat dia. Kita tahu kelemahan dia. Orang lain kita tak tahu. Jadi terbuka ruang untuk kita zalimi dia. Jiran nak zalim jiran ni cukup mudah. Kita tak puas hati dengan orang seorang, kita nak buat zalim dengan dia susah. Kita bubuh racun dalam air bagi kat dia tiba-tiba. Dia fikir, dia ni tak pernah bagi minuman kat aku, tiba-tiba bagi ni siapa. Tapi dengan jiran, kalau nak buat zalim, mudah. Mudah sangat nak buat zalim. Memang biasa kita hantar makanan rumah dia, kita bubuh racun tikus dia, kita hantar makanan rumah dia. Dia ambil, dia makan. Jadi satu hikmah, besarnya dosa buat jahat kepada jiran. Sebab aurat jiran ni, jiran dia tahu. Kelemahan jiran, jiran sebelah dia tahu. Tak kira lah kelemahan kecil ke kelemahan besar. Dan yang kedua, dengan jiran, agama suruh kita jaga jiran lebih sebab satu, menjaga masyarakat, maslahah jaga masyarakat. Sebab tu dengan jiran ni kena jaga maslahah. Agama buat, Islam buat begini untuk jaga maslahah. Kalau tak jaga kehidupan orang dengan jiran dia, institusi masyarakat ni tak boleh dibentuk. Kalau sama-sama duduk sebelah rumah ni saling benci, kawan ni benci kawan tu, kawan ni benci kawan ni, dia tak boleh hidup institusi tu. Tak boleh nak bina masyarakat kalau saling benci. Sebab itu Nabi jaga betul. Dengan jiran,
jangan buat balik. Dengan jiran, jangan kamu kenalkan jiran, dosa dia besar. Sampai ke tahap kamu masak makanan ni, bau tu sampai ke rumah jiran, jiran tak dapat makanan, itu pun dikira salah. Ha? Dalam sebahagian hadis yang bahagian daripada yang dhaif, itu pun dikira salah. Kalau masakan kita ni jiran bau tapi dia tak dapat makan. Kalau kita tidur malam kita kenyang, jiran tak kenyang, kita tanggungjawab. Sebab hubungan dengan jiran ni satu hubungan yang besar, hubungan yang beza dengan orang lain. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Hakim, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi, jiran dia buat zalim kat dia. Nabi kata, "Itrah mata'aka fit tariq." Nabi kata, "Ambil barang-barang rumah hang ni semua, letak kat tengah jalan. Letak, tinggalkan dekat tengah jalan." Dia pun buat, dia tinggal kat tengah jalan. Untuk apa? Untuk orang yang lalu nanti, orang akan laknat jiran dia. Sebab jiran dia buat zalim kat dia. Nabi kata, "Ambil barang hang letak tengah jalan." Dia pun letak. Semua orang lalu, orang maki jiran dia, orang laknat jiran dia. Pasal apa ni? Jiran aku buat zalim kat aku. Orang pun laknat. Orang maki jiran dia. Sampailah jiran dia datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai kat Nabi, yang jiran yang buat zalim ni, dia tanya, dia bagi, dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, "Ma laqita minan nas?" Apa yang kau dapati daripada manusia? Dia kata, "Yal'anunani." Mereka semua ni mengutuk aku. Lepas jiran aku buat macam ni, dia boikot aku. Dia buat bagi orang nampak yang aku ni jahat. Semua orang maki aku, semua orang hina aku. Maka Nabi kata, "Faqad la'anakallah qablan nas." Sesungguhnya yang kau dengar orang maki kau ni, Allah telah melaknat engkau sebelum manusia laknat engkau. Tambahan perkataan last ni dalam hadis Abu Daud tak terdapat, tapi disebut dalam hadis Al-Hakim yang juga sahih. Jadi dengan jiran ni tak boleh buat zalim. Allah sebut dalam Quran, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, jangan buat syirik walaupun sedikit dengan satu pun. "Wabil walidaini ihsana." Hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Maknanya apa? Disebutkan ibu bapa, tapi yang paling layak untuk kita buat baik keluarga, qarabah, ibu bapa dan juga keluarga yang lain. Dalam hadis lain Nabi sebut, apa, siapa orang yang paling layak terima sedekah kita? Orang yang dekat dengan kita, adik-beradik kita, mereka paling layak terima sedekah. Tuan-tuan, kalau kita nak sedekah ni kan, kadang-kadang kita fikir aku nak dapat pahala lebih, jadi aku tak mau sedekah kat adik-beradik. Biar sedekah kat orang, tak, sedekah kat adik-beradik pun tak apa, pahalanya lebih besar. Sebab tu dalam kes Abdullah bin Mas'ud yang kita juga sebut berulang-ulang, isteri dia nak pergi sedekah kat Nabi, dia nak pergi bayar, nak pergi bayar zakat dan sedekah kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud kata, aku dengan anak engkau ni lebih layak terima zakat. Isteri dia tanya Rasulullah, betul tak dia ni lebih layak terima? Nabi kata, betul, dia lebih layak terima. Jadi untuk bantu, bantu orang yang dekat dulu tak apa, ada pahala. Kita jangan kadang-kadang kita fikir aku ada duit ni aku nak sedekah kat orang yang, orang luar lah, orang yang aku tak kenal. Tak, tak, kita boleh sedekah kat orang luar, tapi dahulukan orang yang dekat dengan kita, ada pahala. Dan bila kita sedekah ni, cerita buat sedekah sikit, sedekah wajib dan sunat. Sedekah wajib pahalanya lebih besar daripada sedekah sunat. Kadang-kadang kita fikir, tak tahu sebahagian sahabat-sahabat ni, mereka fikir nak tolong orang, tolong orang yang kita tak kenal langsung. Boleh nak tolong orang kita tak kenal, tapi dahulukan dahulu orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal, kita tolong ni, bukan tak ada pahala, dia ada pahala. Walaupun tu tanggungjawab kita, bukan tak ada pahala. Nabi sebut kepada sahabat, harta makanan yang kita bagi kat mulut bini kita, itu pun ada pahala. Dia bukan sekadar tanggungjawab kosong. Bukan kata, aku memang kena buat ni lah, tak ada apa lah. Duit aku cukup untuk bagi bini aku makan je, sedih. Pasal apa sedih? Aku tak boleh nak sedekah kat orang lain. Dah, kita bagi bini kita makan, ada pahala. Harta pahalanya besar. Dalam hadis lain Nabi sebut, orang yang bersama dengan isteri dia, itu juga dikira ada kebaikan. Nabi tanya para sahabat, kalau orang yang dia lunaskan nafsu dia di jalan yang haram, dia berdosa tak? Sahabat kata, betul, dia berdosa. Maka sama juga kalau dia buat di jalan yang halal, dia dapat pahala. Jadi yang pertama Allah sebut, buat baik kepada wabil walidaini ihsanan. Buat baik kepada kedua ibu bapa. Buat baik. Tentang cerita pasal buat baik kepada ibu bapa ni, ramai orang tanya. Kita dah sebut dah juga minggu lepas. Dalam Quran, kepada ibu bapa Allah sebut ihsan, buat baik, ataupun bir, buat baik juga. Ihsan dan bir, buat baik. Taat ini disebutkan dalam hadis perkataan taat. Tapi perlu tak orang taat ibu bapa dia betul-betul 100% taat?
ada kalanya dia tak perlu taat, tapi dia perlu buat baik. Ada beza taat dengan buat baik. Taat ini Allah dan Rasul, taat yang mutlak. Lepas tu pemimpin lah, taat. Tapi ibu bapa kadang-kadang dengan mentaati ibu bapa dia tak buat baik. Tapi dalam bab ini dia kena dahulukan apa? Dahulukan buat baik daripada ketaatan. Untuk Allah dan Rasul kita taat. Tapi untuk ibu bapa kita apa yang penting? Ihsan. Wabil walidaini ihsanan. Untuk kedua ibu bapa kamu kena buat baik. Ibu bapa kita sakit kencing manis, teruk. Memang sakit teruk contoh. Dia minta, dia kata dia nak makan. Dia memang suka makan benda manis. Dia suruh kita beli benda manis. Dia kata beli teh ais bubuh gula lebih. Kita beli teh ais tak bubuh gula lebih. Kita bubuh gula sikit je. Dia minum-minum dia kata anak dan haka. Aku suruh bubuh gula lebih, tak bubuh gula lebih. Kita tak berdosa. Sebab apabila berbeza antara taat dan juga buat baik, kepada ibu bapa buat baik didahulukan. Itu benda penting, buat baik didahulukan. Dia bagi duit kat kita, dia suruh kita, sebahagian sahabat-sahabat lah, ibu bapa bagi duit, suruh dia buat benda khurafat. Ambil duit ni, buatlah benda-benda khurafat. Bagi sedekah kat makam mana ke, pergi buat. Dia ambil duit tu, dia tak pergi sedekah kat makam, dia pergi sedekah kat tempat lain. Dia pergi sedekah kat anak yatim ke apa ke. Dia tak taat, tapi dia buat baik. Jadi dalam bab ini, ada beza taat dengan buat baik. Sama juga dalam kes, mak paksa dia kahwin. Perempuan tak boleh, bapak dia boleh paksa. Laki ni dia tak suka kat perempuan tu. Mak dia paksa kahwin juga dengan perempuan tu. Dia perlu kahwin ke tak? Maka kita sebut dalam kelas terdahulu, tengok keadaan dia. Kalau dia ni jenis memang taat mak bapak dia, mak bapak dia suruh buat apa, dia buat je. Dalam kes tu, dia ikut lah. Tapi kalau dia ni, mak bapak dia cakap pun dia tak apa-apa nak taat. Bab ni baru nak taat. Para ulama kata, tak payah taat lah bab ni. Bab lain dia tak payah taat. Bab lain dia tak ambil tahu langsung. Tiba-tiba datang bab ni nak taat, tak perlu lah. Jadi, buat baik kepada kedua ibu bapa. Termasuk di antara buat baik kepada kedua ibu bapa ni, keluar jihad. Kalau jihad tu jihad yang ada pilihan. Jihad ni ada dua. Satu jihad yang wajib, pemerintah paksa semua orang keluar, itu wajib, mesti keluar, dia tak ada alasan apa. Tapi jihad pilihan, pemerintah bagi pilihan keluar. Dia ada mak bapak dia yang dah tua, mak dia tak ada siapa jaga, bapak dia tak ada siapa jaga, dia dahulukan duduk buat baik kepada mak bapak dia. Jadi wabil walidaini ihsan, wabidil qurba, buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada saudara terdekat. Wal yatama wal masakin. Ini bab yang pertama yang ada kaitan dengan kita, kita buat baik. Yang kedua, dengan siapa kita buat baik? Dengan orang yang lemah. Wal yatama wal masakin. Yatama, apa lemah dia? Dia tak ada tempat bergantung. Kita buat baik dengan dia. Wal masakin, apa lemah dia? Dia tak ada, dia tak cukup benda yang boleh buat dia hidup. Dia tak cukup duit, dia tak cukup harta. Kita buat baik kepada dia. Dan lepas tu Allah sebut wal jaridil qurba, dan jiran yang dekat dengan kamu, kamu kena buat baik. Wal jaril junubi, dan jiran yang jauh daripada kamu. Ulama beza pandangan. Ada ulama kata artinya jiran yang kafir, ada ulama kata artinya jiran yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan teman yang duduk dengan kamu. Sebahagian ulama kata maknanya orang yang bermusafir dengan kamu, yang keluar jalan dengan kamu, kamu kena buat baik. Jadi tiga ni jiran kita. Dan lepas tu wabnis sabil, kamu kena buat baik juga kepada ibnus sabil, musafir. Musafir ni artinya orang yang terputus. Dia tak miskin, tapi putus bekalan dia. Kamu kena buat baik. Dan lepas tu Allah sebut wama malakat aimanukum, dan juga apa yang wama malakat aimanukum, hamba-hamba yang berada di bawah jagaan kamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Tuan-tuan, hamba, balik kepada cerita hamba ni, pentingnya untuk buat baik kepada hamba. Sebab hamba ni lemah. Betul, Nabi pesan tu buat baik. Hatta sehingga akhir hayat Nabi, Nabi pesan jaga hamba. Sebab budaya Arab, dia buat hamba ni memang hamba betul. Saya budaya Arab di Qatar dahulunya, apa dia buat? Mungkin di Saudi pun sama, Jazirah Arab. Apa mereka buat? Hamba lelaki, ni salah satu benda yang dia buat. Dia pun nak bagi hamba ni, kadang-kadang mereka nak keluar musafir dan sebagainya, nak bagi hamba ni duduk jaga isteri mereka, jaga anak-anak mereka dan sebagainya. Jadi apa mereka buat dengan hamba-hamba ni? Dia panggil dia
dia khaswah. Khaswah ni kemaluan lelaki hamba ni. Dia buat something lah supaya hamba tu tak ada nafsu. Nanti kita cerita apa yang dia buat something tu. Lepas kuliah kita cerita. Tapi dia buat something menjadikan hamba dia tu tak ada nafsu. Jadi mereka buat begitu untuk apa? Untuk hamba-hamba dia boleh duduk dengan isteri mereka dan boleh duduk dengan anak-anak mereka ketika mereka bermusafir. Maknanya hamba ni apa? Hamba mereka ni dia memang tak boleh, dia tak boleh nak buat apa dah dengan perempuan. Dia tak mampu, tak boleh buat apa. Jadi mereka buat begitu untuk tujuan apa? Boleh duduk dengan keluarga mereka, tolong jaga mereka keluar musafir. Sebab hamba lemah. Hamba perempuan pula, budaya sebahagian Arab, mereka paksa hamba mereka melacur. Dan hamba ni lemah, dia tak boleh buat apa. Orang lain pun tak boleh kacau. Sebab ini perjanjian, sistem dalam masyarakat. Orang lain tak boleh kacau. Melainkan kau tak sepuas hati, kau beli hamba ni, kau merdekakan. Tapi selagi hamba ni bawah jagaan aku, orang lain tak boleh masuk campur. Sebab tu apabila Bilal disiksa, apa yang Uthman buat, ataupun apa yang Abu Bakar buat ketika itu, bebaskan dia, merdekakan dia. Abu Bakar bebaskan, merdekakan dia. Bapak Abu Bakar marah, awak tak pilih hamba yang kuat sikit. Abu Bakar kata, aku nak bebaskan dia. Sebab hamba ni tuan dia berkuasa betul kat atas dia. Kuasa mutlak tuan dia. Sebab tu Nabi pesan, Nabi betul-betul pesan, hamba kena jaga. Jangan melampaui batas. Sebab kamu bertanggungjawab kepada hamba kamu, orang lain tak boleh kacau. Wa ma malakat aymanukum, dan juga hamba yang berada di bawah jagaan kamu, hendaklah kamu buat baik juga kepada mereka. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Dalam hadis lain Nabi sebut, adhiyafatu li thalathati ayyam, menjadi tetamu itu pada 3 hari. Wa ma kana ba'da dhalika fa huwa sadaqah, kalau lebih daripada 3 hari itu sedekah. Maknanya apa? Tanggungjawab tetamu yang mai rumah kita, 3 hari ni kita mesti kena jaga dia. Tanggungjawab. Kalau tak mampu, jangan terima tanggungjawab. Kita tak mampu, tak ada makanan. Orang datang kepada Nabi, tak ada makanan. Nabi tak mampu nak bagi. Nabi beritahu siapa yang mampu, dia bagi. Kalau tak mampu nak tunaikan hak, jangan tunaikan. Tapi once kita terima hamba tu, kita mampu dan kita terima hamba tu, tanggungjawab kita untuk bagi dia makan 3 hari, bagi dia tempat tinggal 3 hari, bagi dia kemudahan untuk 3 hari. Lebih daripada itu, sedekah. Sebahagian ulama kata yang wajib ni sehari. Itu sebahagian pandangan Imam Ahmad. Hari pertama itu wajib. Yang selain daripada hari pertama itu, dia dikira sebagai penyempurnaan. Boleh sempurnakan, dan juga kalau kita tak nak, itu tidak lagi menjadi tanggungjawab kita. Cuma dalam hadis disebutkan yang jelasnya 3 hari. 3 hari muliakan tetamu yang datang kepada kita. Baik, kenapa perlu muliakan tetamu? Juga dia termasuk di dalam bab sebagaimana tadi Allah sebut, ibnu sabil, orang-orang yang terputus bekalan, kita muliakannya. Dan muliakan tetamu ni, tuan-tuan, dalam sudut yang besar, dia bentuk satu masyarakat. Kita muliakan tetamu, orang pula muliakan kita. Begitu juga dengan orang yang musafir, muliakan. Dia bagi satu isyarat yang orang Islam ni, dia hidup dalam satu komuniti, dia satu umat yang sama. Bagi isyarat yang orang Islam ni dia boleh pergi ke mana-mana pun. Bagi isyarat yang orang Islam ni hidup dia, dia tak ada masalah, dia boleh berpindah daripada satu tempat pergi ke satu tempat. Dia takkan menghadapi masalah terputus bekalan. Itu isyarat dia, dan itu mesej yang nak disampaikan. Orang Islam dia kena hidup dengan cara tu. Apa yang bind mereka, apa yang ikat mereka? Agama. Benda yang ikat tu adalah agama. Musafir orang Islam ni, dia pergi ke mana-mana pun, urusan dia orang Islam lain boleh jaga. Itu yang perlu. Dan apabila konsep ni diubah, itu tak kena dengan agama. Dan tuan-tuan, semua bab ni, bab memuliakan tetamu 3 hari ni, yang ikat dia hanya Islam sahaja. Tak boleh kita letak ikatan tambahan. Tak kena. Ada hak yang kita bagi kepada keluarga sahaja. Nafkah keluarga sahaja dapat. Ada hak yang kita bagi kepada orang miskin sahaja. Apa dia? Zakat contohnya. Orang miskin dapat. Orang yang musafir dapat. Ada hak yang jiran saja dapat. Makanan kita.
jiran sahaja, jiran kita bagi, yang jauh kita tak bagi tak apa, makanan sebagai contoh. Kita tak boleh ikat orang kelebihan ni berdasarkan ikatan kita sendiri. Itu tak boleh. Nak buat persatuan ke, itu tak apa, boleh buat persatuan diri. Tapi hak yang Islam ikat dengan cara lain, kita ikat dengan cara lain, ataupun kita tambah ciri-ciri tambahan, itu salah. Dia bukan lagi Islam. Kita layan orang 3 hari, tapi kita letak 2 syarat. Syarat pertama apa? Engkau mesti Islam. Syarat kedua apa? Engkau mesti ikut jemaah aku. Itu tak kena. Itu bukan lagi syariat Islam. Itu benda lain dah. Sebab kita letak ciri tambahan. Begitu juga dengan benda lain. Engkau musafir, aku tolong kau. Kau ada masalah, aku tolong. Tapi dengan syarat, engkau mesti satu geng dengan aku. Itu tak boleh dah. Tak kena. Yang mengikat itu mestilah agama. Satu-satunya benda yang mengikat di antara manusia, agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Quran, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kelebihan orang Ansar yang mana Allah puji mereka. Orang Muhajirin datang daripada Mekah pindah ke Madinah. Orang Ansar, mereka ni taklah kaya sangat. Sebahagian daripada mereka sebahagian kaya, sebahagian tak kaya pun. Tapi itu tempat duduk mereka. Rampasan perang, Nabi bagi banyak kepada Muhajirin. Muhajirin dapat banyak. Ansar sebahagian daripada mereka tak dapat. Yang dapat pun sikit, yang miskin. Dan mereka tak minta dan tak tanya. Allah puji mereka dalam Quran. Allah sebut wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ni ada keperluan, tapi mereka melebihkan orang lain di atas diri mereka. Lalu Allah puji mereka. Dan salah satu sifat yang baik ni adalah ithar. Ithar maknanya apa? Lebihkan orang lain. Itu ithar. Dia tak kira kita ada hak kita dan kita ada tanggungjawab kita. Tapi ithar maknanya sebahagian daripada hak kita, kita bagi kepada orang lain. Yang tu ithar. Ithar boleh dalam banyak bab. Contohnya dalam jual beli sebagai contoh. Kalau kita janji siap-siap, janji siap-siap aku nak pinjam duit dengan kau ni, aku nak pinjam duit, sebahagian duit, dia bagi. Lepas tu dia letak syarat mesti bayar lebih, itu riba. Tapi dia bagi hadiah, dia main bagi lebih je. Dia terima balik sikit je sebagai contoh. Itu ithar. Tak apa. Jadi ithar satu sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran. Dan manusia ini, dia nak buat baik dengan manusia ataupun dia nak orang baik dengan dia, dia mesti kena ada ithar. Dia tak cukup dengan ambil hak dia bagi hak orang lain. Dia mesti lebihkan orang lain di atas diri dia. Yuthiruna ala anfusihim. Melebihkan orang lain di atas diri dia. Jadi saya ingat setakat ni dulu untuk hadis yang ke ni, hadis yang ke-15 ni, yang menceritakan tentang 3 benda: beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu cakap benda baik ataupun diam. Hak kita dengan manusia. Beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan jiran. Dan kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu memuliakan tetamu yang datang kepada kamu. Masih lagi hadis yang menceritakan tentang akhlak sesama manusia. Tuan-tuan, last kali sebelum saya nak berhenti ni, saya nak, dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, dia ada satu hadis, bukan satu hadis, satu kisah daripada Al-Hasan. Dia ceritakan 3 wasiat. Wasiat yang apa, yang benda yang buat manusia ni berjaya. 3 benda ni, 3 sifat ni kalau ada, dia manusia dia diselamat. Tapi 3 benda ni cukup susah nak amal. Apa sahaja benda yang kita berdepan, benda yang buat kita marah, benda yang buat kita sedih, benda yang buat kita benci ke orang, kalau ada 3 benda ni, kita selamat. Apa 3 pesanan itu? As-sabr. Pertama, ittaqillah. Okay? Ittaqillah. Wasbir wala tasta'jil. Ini 3 benda. Pertama, bertakwa kepada Allah. Perasaan kita dengan orang macam mana pun, pastikan kita tak terkeluar daripada garis panduan takwa. Takwa ni artinya apa? Jaga halal haram. Jangan disebabkan kita benci orang, benda haram pun jadi halal. Jangan disebab kita suka ke orang tu, kita layan dia benda-benda yang batas-batas syarak kita lampaui. Tak boleh. Jadi ittaqillah, benda yang pertama. Apa sahaja. Tuan-tuan, kadang-kadang kita terperangkap dalam perasaan. Kita duk rasa aku buat ni tak apa, dekat dia tak apa, aku buat begini. Sebab apa? Sebab aku benci dia. Label orang dengan label yang tak baik ni salah. Panggil orang dengan gelaran yang buruk ni salah kadang-kadang. Kita setuju salah. Boleh tak aku nak gelar orang ni dengan gelaran-gelaran yang buruk? Kita kata betul salah. Semua orang beriman dengan Al-Quran.
Wala talmizu anfusakum, jangan kamu hina orang panggillah. Wala tab, jangan kamu hina orang panggil perkataan-perkataan yang orang tak suka. Jangan panggil gelaran-gelaran yang orang tak suka. Semua orang setuju. Tetapi kadang-kadang kita terperangkap kerana kebencian ataupun sukanya kita ke orang lain. Untuk kita sama-sama lah. Saya ingat kita tak ada masalah begini. Dalam kes politik sebagai contoh, kadang-kadang kita benci dan juga suka ataupun benci orang buatkan kita melampaui batas. Gelaran-gelaran yang patutnya tak boleh, dan kita pun tahu tak boleh, tapi sebab kita benci orang tu, kita bagi ke orang tu gelaran-gelaran ini. Pertama sekali, ittaqillah. Suka orang ke, tak suka orang ke, benci orang ke, apakah, batas takwa tu mesti ada. Dia mesti ada. Saya tengok kat Malaysia ni, sahabat-sahabat kita, sebahagian yang ikut agama, tapi perkataan mereka terhadap orang ni melampau. Gelaran-gelaran al-juburi lah, benda-benda tak patut. Kau benci orang kau punya pasal, tapi itu benda pertama yang kena ingat. Ittaqillah. Batasan dia mesti ada. Takwa. Yang kedua, ittaqillah wasbir. Sabar. Yang kedua, sabar. Tindakan kita mesti sabar. Dan yang ketiga, sama juga macam sabar, wala tasta'jil. Jangan berebut. Jangan berebut ni artinya apa? Tindakan yang kamu nak buat tindakan tu, apa tindak balas kamu, jangan berebut. Jangan buat tindak balas dengan fikiran kamu yang pertama. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Takwa kepada Allah, sabar kamu, mesti sabar. Dan juga jangan berebut. Kita benci orang sebagai contoh, jangan bertindak kepada dia berdasarkan benda pertama dalam otak kita. Sebab benda pertama itu, benda tu yang merosakkan kita. Nabi pergi kepada kekubur kan, ada perempuan tengah menangis. Nabi pesan kat dia, sabar, jangan menangis. Dia menangis juga. Dia kata, hangun, letak orang tak kena musibah, aku yang kena, anakku yang mati. Lepas tu dah habis dah, dia datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sekarang aku dah sabar dah. Nabi kata, dah as-sabru inda sadmatil ula. Sekarang sabar ni tak kira. Tapi bila sabar tu penting, apabila kamu kena pukulan yang pertama, ketika tu sabar dinilai. Jadi, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Takwa kepada Allah, bersabar, dan jangan tergesa-gesa ambil tindakan. Dan sabar ni tuan-tuan, benda yang susah. Kita dengan sahabat-sahabat kita, sabar ni benda yang cukup susah. Sebab tu doa sabar, Allah cerita doa sabar dalam Quran ni, Allah cerita lain. Doa iman, kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami beriman, kita minta. Tapi sabar ni, doa dia Allah sebut, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, afrigh alaina, isikanlah kepada kami ni dengan sabar. Sebab sabar tu susah. Kalau Allah tak isi sifat sabar tu, kita tak dapat. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, isilah jiwa kami ni, masukkan dalam hati kami sifat sabar. Wathabbit aqdamana, dan teguhkan kaki-kaki kamu, kaki kami. Isikan kami dengan sabar, teguhkan kaki kami. Wansurna ala qawmat zalimin, dan tolong kami di atas kaum-kaum yang zalim. Jadi setakat ni dulu untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Kalau ada sedikit soalan.